Pagi teman-teman, kali ini saya mau berbagi tentang ini kedatangan motor Beat, Beat Street seperti ini. Jadi keluhannya apa? Jika diisi bensin penuh, dia berbau bensin. Secara dianalisa nih dari seal full pump, ya seal full pump ini bocor dia ya, seperti ini. Jadi penggantiannya nanti kita coba liatin dulu, kita buka permasalahannya di mana. Oke, lanjut aja kita buka ya. Oke, teman-teman, posisinya udah kebuka ya, seperti ini. Udah kebuka. Jadi permasalahannya di seal ya. Seal nih. Sealnya mau putus ya. Seperti ini. Nah, untuk cara menggantinya kita menggunakan seal tutup klep Yamaha ya. Ini lebih kecil tapi lebih presisi. Nah, selain manfaat lebih presisi, cara masukinnya ke tanknya itu pun lebih mudah. Enggak sesusah kita menggunakan seal asli ya. Seal atau penggantian seal asli memang seal full pump lebih susah karena lebih melar dia. Itu sampai pecah-pecah seperti ini. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Ini lebih presisi. Nanti kita tarik sedikit seperti ini. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Nah, lebih presisi di sininya. Ya, seperti ini. Ini nanti masukinnya lebih mudah ya. Seperti ini. Presisi ini lebih mudah. Enggak susah dia masukinnya ke dalam tanknya menggunakan seal tutup klep Yamaha ya. Ini penyebab dari waktu diisi full bensinnya dia berbau bensin ya motornya, karena tumpah dia bocor karena sealnya robek ini tadi. Seperti itu. Tapi kalau bensinnya sedikit enggak dia. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga konten ini bermanfaat ya. Terima kasih.